perlu semua dengar eh. Assalamualaikum Han. Okey, aku adalah pekerja untuk syarikat Blim Book Sdn Bhd. Di mana setiap tahun syarikat Blim Book ni dia akan ada buat satu malam, iaitu malam anugerah Blim. Di mana dekat malam inilah memang satu malam yang macam award lah. Dia ala-ala award sikit. Okey, semua orang dress up kau-kau. Semua orang happy, gembira, makan, gelak-gelak, dapat royalty. Ha, itu yang paling okey. Ha. Jadi kita orang punya malam anugerah tu daripada dulu sampai sekarang dia makin lama makin upgrade. Sehinggalah tahun 2017 adalah tahun di mana penulis kena buat persembahan dekat depan. Jadi pada tahun 2017, kita orang semua penulis buatlah persembahan yang kita orang hanya prepare melalui WhatsApp. Dan persembahan itu sangatlah bayangkan, perbincangan semuanya kat dalam WhatsApp. Jadi semua orang macam tak prepare. Dan aku adalah orang yang kena menari sambil pakai topeng bos. Boleh terus tanya, bukan tanya, tanya saja. Jadi sebab itulah pada tahun 2018 yang lepas, malam anugerah Bling lagi meriah sebab kali ini ada kehadiran orang luar, ibu bapa, pembaca-pembaca. Semua orang ada dekat malam anugerah Bling untuk bersama dengan penulis-penulis meraihkan kejayaan penulis Bling. Dan macam biasalah, semua penulis kena buat persembahan. Dan kali ini kita orang sangat prepare dan semua penulis pun dah rehearsal, berbincang dan semua benda ini berlaku 1 jam sebelum persembahan. Ini adalah footage kita orang rehearsal. Oh silap, baru nak rehearsal. Okay, sekarang ni kita orang persembahan ada Blink Over. Dan kita ada persembahan tadi dengan seorang Blinkers yang sangat sedap suara dia. Tapi masalah sekarang ni penulis ada persembahan juga, tapi persembahan ni baru nak baca skrip. Sebab semua masing-masing memang apa tu orang kata belum lagi bersedia lah. Kan lirik ni 2 pagi baru siap. 2 pagi baru siap, lepas tu baru nak bagi kat semua orang. Faizal dia macam ini ke aku akan hadapi nanti. Dia macam ni tau, korang masuk macam ni. Aku tahu bahagian aku ni aku kena dekat dia. Memang confirm. Kau belum tengok lagi? Masalahnya, Pak, masalahnya lagu ragaman tu aku baru dengar tadi. Aku baru dengar tadi. Jadi aku ulang 5 kali. Yang ni nama saya Ragam Aman. Sebab aku tak pernah tahu lagu ni. Kau nak publish benda ni, jangan sampai Fazal tanya tengok. Saya peminat lagu Gemuruh Jiwa. Macam jauh gila. Gemuruh Jiwa. Dah surat kuasa. Sekejap. Okay, sekarang ni kita baru nak buat sesi rehearsal. Tu dia. Okay, Shopee tak ada. Ni ganti alam. Alam. Okay, betul lah. Kau buat. Tak pun kalau lepas habis Shopee diorang bertiga. Diorang bertiga? Ni adalah kita punya lagu dan juga skrip yang kita baru nak praktis sekarang ni pada waktu maghrib. Kita dua belakang kat dia. Weh, kejap. Aku daripada awal sampai habis eh? Ya, kau tu aman. Eddie, cuba ke depan sikit. Yes.
keluar dari barisan. Kami buat apa? Kita buat apa? Saya simple je. Masih tercengang. Apa ni? Lagi. Tolong. Bos pun giling kepala. Sendiri pun tak habis tengok video aku menari, kalau boleh dipanggil sebagai menari. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Aku rasa cukuplah aku boleh menulis, melukis dan vlog. Tarian tolak tepi. No. Okay. Dah. Give up. Tapi in my defense, kalau aku diberi peluang untuk rehearsal ataupun prepare lebih lama dengan waktu yang lebih lama, macam sebulan ke, setahun ke, dua tahun ke, sebenarnya mungkin aku boleh terer menari. Yeah.